Saudaraku yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan, burung tidak perlu menjelaskan kalau dia bersayap. Juga gunung tidak perlu menjelaskan kalau dia tinggi. Melalui pepatah ini, kita mau belajar bahwa sebagai manusia, kita tidak perlu menyombongkan diri, berkata kesana, kemari, kalau dirinya hebat, kalau dirinya bisa ini, bisa itu, ya pokoknya menyombongkan diri. Tak perlu, saudaraku. Karena apa? Karena firman Tuhan pada saat ini justru meminta kita untuk memiliki sikap yang rendah hati. Jangan pernah meninggikan diri, karena ketika kita rendah hati, maka kehormatan, kemuliaan, justru kita akan mendapatkannya. Ya, saudaraku, tak perlu kita berkata, aku hebat, aku luar biasa. Tak perlu. Yang penting, sikap, perilaku, tutur kata kita yang menjadi berkat bagi orang-orang banyak. Tanpa kita koar-koarkan ke sana kemari, orang pasti akan mengakuinya dengan sendirinya. Oleh sebab itu, mari mulai saat ini, jangan pernah sombong, jangan pernah meninggikan diri, karena Tuhan jelas tidak berkenan dengan sikap kita yang seperti itu. Artinya, Tuhan sangat senang dan mencintai orang-orang yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.